Boleh dengan A terus. Okay. Alright. So, let's see. Naming, first thing, a few thing. Kalau kamu tengok video-video tu, kamu akan perasan ada banyak rules and regulation dalam naming. So, first and foremost, first rules adalah parent. Kamu kena tentukan the longest carbon chain. Okay, kamu kena cari the longest carbon chain terlebih dahulu. Okay, that is the first thing. Dalam syllabus kamu, kamu hanya belajar carbon 1 sampai carbon 10. So, kamu hanya belajar methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. 10 nama ni kena hafal. Okay, 10 nama ni kena hafal. Untuk question 1 kat sini. Untuk question 1 kat sini, longest carbon chain saya berapa, Muslihin? Four. Four. Alright, longest carbon chain saya 4 dan dia tak semestinya bergerak dari kiri ke kanan. 4 saya boleh adalah 3, 4 turun ke bawah. Okay, dia boleh adalah 4 turun ke bawah. Sama je. Untuk siapa yang buat straight nanti sama sahaja. Okay. So first thing kita akan tentukan the longest carbon chain. Second thing, ikut flow. Kita akan bagi nama dulu. Namakan dulu parent kamu. Parent saya sekarang butane. Namakan dulu. Okay, jangan kalut. Lepas tu yang tak duduk dalam highlight, yang tak duduk dalam parent chain, kita akan bulatkan, kita bagi nama. Kalau dia adalah satu carbon, kita akan panggil dia methyl. Rules kedua yang saya nak ajar adalah bila benda tu jadi substituent, bila benda tu jadi substituent, senang je. Kita ubah ANE kepada YL. So kalau dia adalah satu carbon methane, kita akan ubah kepada methyl. Okay, tu cara substituent. Kalau dia adalah tiga carbon propane, daripada propane, kita akan ubah kepada propyl. So kita ubah ANE kepada YL bila dia adalah substituent, bila dia duduk sebagai cabang. Okay, senang. So, dah ada nama parent, dah ada nama substituent, baru benda ketiga kita akan letak nombor. Alright, kita akan letak numbering. So, numbering kat sini kita ada dua hujung, saya ada bawah, saya ada kanan. Nombor satu, carbon bawah atau carbon kanan? Nana? Bawah. Lydia kata bawah. Alright, Lydia dah jawabkan. Lydia kata bawah. Kenapa Lydia? Alright, sebab nak dapat lowest number. Reason untuk letak numbering adalah kita nak bagi nombor terendah kepada substituent. Substituent kamu kena deserve lowest number. So saya akan kira dari bawah 1, 2, 3, 4 supaya substituent saya dapat nombor 2. Kalau saya kira daripada kanan, saya akan dapat 1, 2, 3. Substituent saya dapat nombor 3. Saya tak nak, saya nak substituent saya dapat lowest number. That is the rules, okay? Dah dapat parent, dah dapat substituent, dah dapat nombor, baru tulis nama dia. So, 2-methylbutane. Senang je, nama yang pertama ni senang. Just to recall balik all the rules and regulation, okay? Saya nak ingatkan kamu semua peraturan yang kita belajar hari ini, kita akan guna balik dalam semua chapter yang akan datang. Kita akan belajar IUPAC dalam semua chapter. Dan semua yang kita belajar ni, kita akan jumpa balik. So, senang je. Okay? That is your 2-methylbutane. Senang. Senang dengan syarat, buat ikut step. Benda ni akan jadi susah kalau saya tengok structure, saya nak nama terus. Yang tu susah. Saya pun tak boleh buat. So, bila soalan ada structure like this, saya rasa first thing adalah cari parent, buat satu-satu. Dah ada semua benda, baru tulis nama akhir. Okay? So, untuk soalan B saya, longest parent chain kamu berapa, Mimi? Mimi dapat berapa carbon? 7. Mimi dapat hexane 7, betul? Alright. So, let's see. Ada orang dapat lebih? Mimi dapat 7 carbon. Hana dapat octane. Hana dapat 8 carbon. Ada orang dapat lebih lagi? Ada yang dapat 9? Dapat 8? Berapa orang dapat 8? Ada ke yang dapat 6 je? Ikin dapat 8? Okay, so let's see. 7 atau 8.
Kita nak cari longest carbon chain. So cara dia adalah kita biasanya saya akan mula dengan hujung. Ni saya panggil hujung. Bila saya kata hujung adalah carbon yang sebelah dia dah tak ada carbon dah. Tu saya panggil hujung. Alright. Saya biasa akan mula dengan hujung yang panjang sikit. Maksud saya panjang. Perasan tak hujung ni? Kita dua carbon, kita dah ada cabang. Hujung ni bersama. Dua carbon, saya dah ada cabang. Saya akan bergerak dua carbon, lepas tu saya dah kena bercabang. Saya dah kena pilih jalan. Hujung ni bersama. Saya bergerak dua carbon, saya dah kena pilih jalan. Tapi perasan tak? Hujung ni saya bergerak, saya boleh bergerak tiga carbon, baru saya pilih jalan. So saya akan mula dengan hujung, biasanya saya akan mula dengan hujung yang panjang ni. Okay? So, bila saya mula dengan hujung yang panjang ni, saya ada kiri, saya ada kanan. Kiri saya satu carbon. Kita tak pilih lah. Kita bergerak ke kanan. Alright, sebab kanan saya panjang lagi. So, saya bergerak ke kanan dan saya berhenti sehingga saya jumpa cabang. Saya ada cabang atas satu carbon, cabang terus kanan satu carbon. Untuk keadaan macam ni. Kamu bergerak kiri, kanan, atas, bawah, semua sama. Satu carbon, satu carbon, satu carbon. Bermakna kamu pilih mana-mana pun sama. Kamu mesti pergi straight kan? Apa hidup apa straight je. Tak ada, tak ada corner. Boring. So aku suka corner lah sebab apa tak suka. So saya suka corner lah. So kita akan pusing ke atas kat sini. Tapi sama je. Siapa yang pergi straight pun sama je. Percayalah saya. Kat sini jumlah carbon. Mimi berapa? 8. 8. So kamu ada kehadiran 8 carbon yang di mana parent dia kita panggil octane. Saya nak ingatkan satu benda. Parent chain tak semestinya macam ni. Okay Mimi. Parent chain tak semestinya bergerak dari kiri ke kanan. Sebab kalau ikut soalan yang saya bagi, 10 soalan, 12 soalan tak ada dari kiri ke kanan. Semua tak ada kiri ke kanan. Saya memang tak bagi. Saya memang tak suka. So jangan asyik fikir dari kiri ke kanan. Macam biasa, yang tak duduk dalam highlight, yang tak duduk dalam parent, bulatkan. So dalam exam nanti, bawa je highlighter. Apa yang kita buat sekarang, buat dalam exam. Tak ada masalah. Alright. Bulatkan, that is my methyl group, satu carbon. That is my methyl group, satu carbon. Dah ada nama. Dah settle semua nama. Baru bagi nombor. So nombor, nak mula kira dari atas atau nak mula kira dari bawah? One. One akan kira dari atas atau one akan kira dari bawah? Nombor satu. Atas ni, atas. Okay, one kata atas. Untuk soalan ni agak jelas kita akan kira dari atas. Sebab senang je. Dalam exam, perlu tak kira dua-dua kali. Dalam video YouTube hari tu, saya tunjuk, saya kira dua set. Tunjuk dari atas, tunjuk dari bawah. Kat sini dalam exam, tak payah weh. Kira dah hati lah. Tengok ni. Kalau saya kira dari atas, saya dapat satu, dua. Carbon nombor dua dah jumpa cabang. Kalau saya kira dari bawah, satu, dua, tiga. Carbon nombor tiga, baru saya jumpa cabang. Lowest number, saya nak nombor terendah. So, dua mesti menang berbanding tiga. Alright, so soalan yang ni agak jelas dah. Saya akan kira dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira sampai habis. Sebab kamu kata octane adalah 8 carbon. Kamu patut kena kira sampai 8. Itu cara dia. Dah kira. Dah ada nombor. Letak nombor. 2 methyl. Kat sini 6 methyl. Alright, letak nombor. Dah letak nombor, baru kita tulis nama penuh. Kat sini. Kita ada benda baru nak belajar, rules baru. Saya ada kumpulan yang sama. Saya akan ada 2 methyl, 6 methyl. Kita boleh buat macam mana? Razina? Terkejut pula, ha? Buat-buat terkejut. So, 6 methyl, 2 methyl. Kita boleh buat macam mana? Dimethyl. Alright, kita akan belajar benda baru kat sini yang di mana saya panggil prefixes. Prefixes kita boleh ada di, boleh ada tri, boleh ada tetra. Dan biasanya sampai tetra je lah. Kita takkan repeat benda yang sama tu sampai lebih daripada 4 kali. So saya ada di adalah untuk repeat 2 kali, tri repeat 3 kali, tetra repeat 4 kali.
Dengan kata lain, kalau nama dia sama, sayang. Kalau nama dia sama, kita takkan repeat 2 Matthew, 6 Matthew. Kita tak buat macam tu. Kita combine. So, saya akan combine. Kita akan jadikan dia 2, 6, di Matthew. Alright? Obtain. Dan bila saya kata dia adalah di Matthew, sayang. Di bermakna dua. Dua bermakna kita kena ada dua nombor. Okay? Dia kena ada dua nombor. Sebab apa? Sebab setiap cabang, setiap substituent kena ada position. Setiap satu cabang kena ada satu nombor. Kena ada kedudukan dia. So, kamu kena bagi dua nombor. Sebab kamu kata ada dua Matthew. Die Matthew bermakna depan kena ada dua nombor. Okay? Wajib. Make sense? So, ada dua benda yang saya nak ajar dalam soalan ni. Satu, prefixes. Bila ada benda yang sama, jangan tulis nama yang sama tu dua kali. Kita takkan tulis 2 Matthew, 6 Matthew. Malu eh. Kita akan gabungkan dia, kita jadikan dia 2, 6, di Matthew. Dan bila kita gabung guna die, bila ada die bermakna depan kena ada dua nombor, dua kedudukan. Bila ada try, depan tu kena ada tiga nombor. Bila tetra, depan tu kena ada empat nombor. Okay? Make sense? Last thing. Yang ni kalau yang ni saya tak ajar, saya tak pernah ajar pun. Tapi patutnya kamu tahu. Bila susun nombor, kita akan susun urutan menaik. 2, 6. Alright? Yang tu make sense lah, common sense lah. So kita kena susun urutan menaik. Any problem over here? Senang? Okay? Senang dengan syarat satu, parent chain betul. Kalau parent salah, memang bye-bye lah. Okay, memang bye-bye lah. Soalan tu memang bye-bye lah. Alright, next thing. Benda simple, saya repeat banyak kali lah dalam YouTube. Nombor dengan nombor dengan nombor, comma. Nombor dengan alphabet, dash. Wajib. Okay, yang tu semua orang tahulah. Patutnya kamu akan mahir lah yang ni. Next. Soalan C pula. Soalan nampak panjang. So let's see. Parent chain saya berapa carbon? Amirah? Amirah dapat parent chain berapa carbon? 7. Amirah dapat 7. Ada orang dapat 8? Ada orang dapat 6? Semua setuju dengan 7. Alright. Let's see. 7 saya. Macam biasa. Sama ya, macam mana nak mula, hujung mana. Saya selalu akan mula dengan hujung, yang ni 2 carbon. Hujung ni 3 carbon jumpa cabang. Hujung ni 3 carbon jumpa cabang. Hujung ni 3 carbon jumpa cabang. So kita akan sentiasa mula dengan hujung yang 3 carbon lah, sama ada. Ni, this one. Okay, kita akan mula dengan salah satu 3 carbon ni. Mula dengan hujung yang panjang tu. So katakan saya mula dengan hujung ni. 3. Saya takkan pergi atas sebab atas satu. So, saya bergerak lagi. Alright, saya bergerak lagi ke carbon ni. Saya bergerak ke carbon ni, saya wujud 2 carbon kalau saya pergi straight, 2 carbon kalau turun bawah. Case yang sama macam tadi. Kalau turun atas, turun pergi kiri, pergi kanan, turun atas, naik atas, semua tu kalau bilangan carbon sama dan pilih mana-mana sama. Walaupun 2 carbon, 2 carbon. Sama je. So, pergi straight boleh, turun bawah boleh. Tak ada masalah. Okay? Sama. So, kamu ada kehadiran 7 carbon. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbon, namakan dulu. Heptane. Yang tu penting. Bagi nama dulu. Okay? Label, nama. Next, kita bulatkan substituent. So, saya ada kehadiran methyl group. Untuk 1 carbon, methane, ubah jadi methyl. 2 carbon, ethane, jadi ethyl. Alright, kena file lah yang ni sikit. So, 1 carbon methyl group, 2 carbon ethyl group. Macam biasa, numbering. Mula dari kiri atau mula dari bawah? Aisyah? Aisyah Suraya? Kiri. Aisyah kata mula dari kiri. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kalau mula dari kiri, kita akan dapat nombor 1 untuk methyl. Kita akan dapat nombor 5 untuk ethyl. Ada jawapan lain? Daripada bawah ni. Wani kata daripada bawah. Kenapa Wani? Sebab ethyl tu dia kena duduk sebelum methyl. Sebab ethyl kena duduk sebelum methyl. Sebab? Sebab ethyl. Macam dia ikut alfabet. Alfabet. Okay.
First and foremost, sebelum kita pilih nombor, saya rasa saya nak susun dua-dua nombor kat sini sebab saya nak tunjuk kamu akan dapat nombor yang sama. Mungkin ada orang, so ada mungkin kumpulan yang lain akan jawab kat saya, sama je teacher, kira kiri sama, kira bawah sama. Sebab kalau saya kira daripada bawah, saya akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So saya akan dapat juga 3 dan juga 5. So tak kisah warna hijau kita dapat 3, 5. Warna merah pun saya dapat 3, 5 kalau kamu perasan. Betul? Okay? So mungkin ada orang yang kata sama je teacher, letak mana-mana pun boleh. Okay, untuk kes ini, bila kamu ada nombor yang sama, kamu susun dari kiri ke kanan nombor yang sama, dari kanan ke kiri dapat nombor yang sama. Pegang nombor yang sama. 3 dan 5, 3 dan 5. Untuk kes ni, adakah kita boleh letak mana-mana jawapan? Adakah ambil mana-mana tu sama? Tak. Kita akan tengok alphabetically order yang macam Wani cakap. Alphabetically order means belajar ABCD ke belajar A je? Oh, belajar sampai Z lah. Takut tak pergi tadika. Kesian. So, tadika saya ajar alphabetically order A sampai Z, E adalah datang terlebih dahulu. E datang terlebih dahulu daripada M. So, kalau E datang terlebih dahulu daripada M, kita akan bagi nombor yang rendah tu kepada E. Bermakna saya akan cuba bagi nombor 3 kepada E. Alright? So, pilihan kita, kita akan ambil warna hijau. Kita akan ambil warna hijau. Okay? Kita akan susun satu daripada bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan dapat 3 untuk ethyl. Kita akan dapat 5 untuk methyl. Sebelum saya sambung, sayang, proses ni, proses bagi nombor rendah pada alfabet rendah. Bagi nombor rendah pada alfabet rendah adalah dengan syarat nombor kamu kira dari kiri ke kanan sama, dari kanan ke kiri sama. Baru kita akan bagi nombor rendah kepada alfabet. Kalau saya kira macam soalan tadi, soalan ni, kalau saya kira daripada atas memang dapat 2 terus. Memang nombor dia rendah terus kat sini. Kira dari bawah dapat 3. 2 menang. Tak payah tengok alfabet. Nombor priority. Okay? Nombor adalah priority. Nombor kena rendah terlebih dahulu. Kalau nombor sama, baru kita bagi nombor rendah kepada alfabet. Ingat yang tu. So, alphabetically order 3 ethyl 5 methyl. So macam Wani kata, bila susun nama pun sama, kita akan ikut alphabetically order. E akan datang terlebih dahulu before M. So, nama akhir kamu akan jadi 3 ethyl 5 methyl heptane. Alright, alphabetically order over here, E kena datang terlebih dahulu before M. A few thing yang saya nak bincang kat sini. Dash, bila nombor dengan alphabet, that is all your dash. Dan, bila alphabet dengan alphabet, tak ada space. Dia satu huruf. Okay, yang tu. Dan yang ketiga, yang satu lagi yang saya nak ingatkan. Perasan tak saya tak pernah guna huruf besar? So, kalau saya tak pernah guna, kamu boleh guna tak? Jangan gatal. Apa aku tahu ada setahun tu dia suka mula tulis dengan huruf besar. So saya bagi tahu siap-siap tak ada huruf besar dalam ni. Tak payah tulis huruf besar. Okay? Memang tak ada. So tak payah. Okay. So kat sini adalah satu huruf. Make sure gabung. Make sure tak ada space. Jangan jadikan dia dua perkataan. Make sure bila masa nak guna dash, bila masa nak guna comma, kena jelas betul-betul. Okay? Last but not least, sayang. Spelling jangan salah. Yang ni memang tak boleh nak cakap apa. Yang ni semua saya tak cakap pun kamu patut tahulah, naming tak boleh salah. Okay? Soalan setakat ni. Laju sangat? Okay ya? Siap, kalau kamu dah tengok video, yang ni senang. Alright? Yang ni saya cuma nak pertambah baik apa yang kamu dah faham je lah. Alright, soalan D. Over here. Izian. Tyron, berapa karbon? Izian dapat? Octane, 8. Izian dapat octane. Ada dapat 9, ada dapat 7. Ada. So let's see. Octane yang Izian dapat. Saya rasa saya nak mula dengan ni akan jadi pendek. So saya mula dengan hujung ni. 3 carbon. Naik atas tak jadi. So pergi straight. Ni pun takkan turun. Pergi straight. Takkan naik. Pergi straight. Case yang sama?
pergi straight sama, naik atas sama. Okay, so kita naik atas. Saya tak suka bagi straight kat kamu. Tak bijak, saya asyik duduk straight je bila nak pandai. Asyik lurus je hidup ampah. Tak ada. Okay, kat sini 8 carbon. Izan kata 8 carbon, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, octane. Yes. Okay, next kita bulatkan substituent, senang. 1, 2, 3. 3-3 ni methyl. Bulatkan nama. That is my methyl group. That is my methyl group. Saya suka tulis nama terlebih dahulu. Kita settlekan semua nama, baru kita letak nombor. Dalam exam, buat ikut cara ni. Jangan dapat jawapan terus. Memang hang, saya pun tak dapat weh. Kalau hang bagi structure, teacher saya nak nama, saya pun buat cara ni. So hang tak payahlah gagal nak dapat jawapan terus. Kat sini, nombor. Agak jelas, soalan ni agak jelas. Nombor, saya nak kira dari mana? Atas atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan. Alright, semua duk tunjuk tangan je malah nak buka mic. Okey lah tu. Kanan, kita akan mula kira derajat kat sini. Kenapa saya kata agak obvious? Sebab kalau kira kat sini, nombor dua dah ada kawan. Kalau kira dari kiri, nombor tiga baru jumpa kawan. Satu, dua, tiga baru jumpa kawan. So, dua memang menang. Alright, so dua dah menang. Sambung, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Letak nombor dulu. Nombor dua ada. Nombor tiga tak ada. Nombor empat, methyl group ada. Pakcik ni duduk carbon enam. Ethyl group duduk carbon lima. Letak nombor dulu. Baru combine. Okay. So, prefixes. So, nama penuh. Tak payah tanya prefixes. Semua macam pandai je. Nama penuh. Arif, nama penuh structure ni? Phi-ethyl. Two. Four. Trimethyl octane. Senang. Okay. Just nak ingatkan sikit lagi. 2, 4, 6 kena urutan menaik. 3 nombor. 2, 4, 6 adalah nombor untuk trimethyl. Trimethyl kena ada 3 nombor kat depan. 3 nombor adalah urutan menaik. 2, 4, 6. Senang. Okay. Boleh buat? Semua boleh buat. Pandai nyampa. Bagus. Senang saya. This one. Easy. Okay. Syarif. Syarif. Saya nak nama. Saya, Meda. Apa? Yeah. Nama structure ni. Satu etil. Dua metil cyclopentane. Yang lain setuju? Ada jawapan lain? Ada orang nak bagi jawapan lain? Tak ada. Saya nak bagi jawapan lain. Alright. Saya ada dua pilihan jawapan. Pilihan jawapan A, pilihan jawapan B. Yang mana betul? Iqbal? Iqbal pilih A ke Iqbal pilih B? Iqbal pilih Syarif ke Iqbal pilih Miss Wong? Saya kalau sejujurnya saya buat A. Sejujurnya Iqbal buat A. Okay. Kenapa A betul? Kenapa A betul? Sejujurnya hang buat A sebab saya saling kawan, Miss Wong. Sebab bukan nombor terkecil. Nombor kecil. Wah, ni konsep yang sama. Thank you. Parent, first and foremost, saya rasa semua setuju parent dia adalah cyclopentane. Alright, kat sini tak ada apa nak cerita. Cuma nak ingatkan, kalau dia adalah dalam bentuk ring, kita hanya tambah perkataan cyclo di depan nama alkane. So kalau dia adalah tiga, kita jadikan dia cyclopropane. Itu je.
Kalau dia adalah 4, kita jadikan dia cyclobutane. Kita hanya tambah perkataan cyclo di depan sahaja. Alright, yang ni tak ada apa. So semua setuju dia adalah cyclopentane kehadiran 5 karbon. Dan kenapa jawapan saya salah? Kenapa jawapan Miss Wong salah? Sebab pusing macam mana pun kamu akan dapat nombor 1 dan nombor 2. Okay, kamu akan dapat nombor 1 dan nombor 2 tu. Saya boleh pusing 2 kali, saya boleh pusing 1, 2 like this, saya boleh pusing 1, 2 like this. Betul? Okay, so kalau nombor yang sama, macam yang kita bincang tadi, kalau dapat nombor 1, nombor 2, nombor 1, nombor 2, alang-alang memang dapat nombor yang sama, kita akan bagi nombor yang rendah kepada alphabet yang rendah. So M dengan E, methyl ethyl. So E datang terlebih dahulu, sebab tu kita akan bagi nombor rendah 1 kepada ethyl. Dan sebab tu jawapan kamu tak ada pilihan jawapan lain, jawapan kamu mesti adalah 1-ethyl-2-methyl-cyclopentane. Okay, mesti tak ada pilihan jawapan lain. Ni salah. Okay. Senang. And that is the reason why saya suka letak nama terlebih dahulu before number. Kita letak nama dulu, baru kita letak nombor. So kita tahu nombor kita nak tengok alphabet atau tak. Okay. Next. Ada lagi pilihan jawapan. Saya banyak je jawapan nak bagi. Betul atau salah je. Pilihan jawapan saya C. Kat sini. Boleh terima atau tak boleh terima? Tak boleh. Alright. Tak boleh. Ikin kata tak boleh. Ikin tak makan ayam lah. So Ikin boleh jawab. Ikin, kenapa tak boleh? Sebab kalau kita kena letak nombor dekat depan ethyl tu. Sebab? Dengar tak? Sebab apa kena letak nombor tu? Letak nombor dekat depan ethyl tu sebab dia ada. Ha? Tak dengar weh. Dengar je. Alright. So, tak boleh eh. Semua setuju yang bahawa dia tak boleh. Semua mamai duduk kat cafe apa ni. Patutlah bila buka mic duduk bising echo tu. Alright. Kat sini jawapan ni kita tak terima eh. Tak terima sebab kita kena letak nombor. Kenapa kena letak nombor? Sebab saya ada dua substituen. Alright. Saya nak bagi contoh satu. Kalau saya ada nama ni. Kalau saya letak structure ni. Lepas tu saya letak CH3. So, nama benda ni, kita boleh hanya tulis terus, distinct, boleh tulis terus methyl cyclobutane. Saya tak perlu letak satu dan dia betul. Alright, saya tak perlu letak satu dan dia betul. Sebab apa? Sebab dia hanya pegang satu substituen. So, nombor satu tu hanya boleh tinggal. Sebab dalam video saya pernah ada, saya pernah mention ayat ni. Nombor satu kita boleh tinggal kalau dia hanya ada satu substituen. Tapi ada budak tu dia dengar separuh je. Nombor satu boleh tinggal. Ha, hampa dengar separuh je. Macam biasa lah apa. So saya nak ingatkan nombor satu tu, satu tu boleh tinggal kalau dia hanya satu substituen. Tapi kalau dia ada dua substituen, ada dua nombor, nombor satu tu wajib. Alright, nombor satu tu wajib. Ingat lah. Satu hanya boleh tinggal kalau dia seorang je. Kalau lebih dia ada kawan, kena bagi tahu lah. Hang kena bagi tahu aku bos. Ha, kalau ada dua kawan, hang kena bagi tahu aku bos. Kalau hang duduk seorang, memang hang bos weh. Alright, next over here. Next over here. Iqbal, jawapan? One ethyl, two, six, dimethyl, cyclohexane. Iqbal bagi 1-ethyl-2-6-dimethyl-cyclohexane. Ada jawapan lain? Atika? Apa dia? Sama. Sama macam Iqbal. Ada jawapan lain? Ada orang lain? Ada jawapan lain? Adriana? 2-ethyl 1-3-dimethyl
Okay, saya ada dua pilihan jawapan kat sini. Kita ada A dengan B. So let's see siapa betul. First and foremost, parent adalah cyclohexane. Semua setuju saya rasa parent teacher hari ini adalah cyclohexane. Substituent kita, kita ada tiga substituent. Saya ada kehadiran methyl group. Saya ada kehadiran ethyl. Saya ada kehadiran... Kenapa saya nak bincang soalan ni? Sebab dalam video saya bagi ring yang hanya pegang dua substituent maksimum. Saya tak bagi lebih. Macam biasalah dalam video saya tak bagi 100%. Supaya hampa dengar lah tutur aku kan. Kalau tak, hampa ponteng je. Tak boleh ajar semua, kena simpan sikit dalam kelas. Jahat. Memang dengan jujur memang benda contoh ni ada dalam video, lepas tu saya buang. Tak boleh ajar semua. So untuk case dalam dua substituent, kalau dua substituent tadi soalan ni, kita apa yang Iqbal cakap tadi betul lah, apa yang Wani cakap semua betul lah. Kita akan bagi nombor satu pada alphabet yang rendah, nombor dua pada alphabet yang tinggi. Sebab saya hanya pegang dua. Tapi apa jadi kalau saya pegang tiga? Ingat tak kita kata priority adalah pada nombor atau pada alphabet. Dia kena pegang nombor satu pada ethyl atau semua orang kena dapat nombor rendah. Okay. Ada yang dah jawab, ada yang kata semua. Duk, saya boleh baca bibir dalam ni, hebat. Semua orang kena dapat nombor rendah. Okay. Semua orang kena dapat nombor rendah. Kita akan cuba adil dan kita akan cuba bagi semua orang pegang nombor rendah. Saya nak ingatkan, kita hanya akan bagi nombor satu pada alphabet kalau nombor tu sama. Saya yakin jawapan Iqbal adalah nombor satu dia mula dengan ethyl, dia pusing naik atas atau bawah sama je 2, 3, 4, 5, 6. Sebab tu Iqbal dapat 1, 2, 6. Betul Iqbal? Betul. Okay. Apa yang Bakis, kalau tak silap saya, Adriana kira adalah dia akan mula kira dengan methyl pegang satu. 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, dia akan dapat 1, 2, 3. And the lowest possible number, lowest possible number, 1, 1, sama, move on. 2, 2, sama, move on lagi. 6, 3. So 6 dengan 3, siapa lagi rendah? 3. Cikgu saya ajar 3 lah, cikgu matematik saya ajar 3. Kalau cikgu mat nampak ajar 6 tu aku kagum lah. So cikgu saya ajar 3 rendah. So 3 akan menang. Sebab priority sekarang adalah pada nombor terendah, bukan nombor 1 pada alphabet. Ingat, kalau nombor sama, pusing macam mana pun, nombor sama, baru kita bagi nombor satu pada alphabet yang rendah. Okay? Kalau pusing dapat nombor lain, susunan nombor lain. 1, 2, 6 dengan 1, 2, 3. Sayang, 1, 2, 3 menang. Kita ambil nombor yang rendah. Make sense? Senang? Okay, Iqbal? So, jawapan kat sini. Kita akan ambil nombor merah atau biru? Biru. Huh? Merah. Iqbal, kita ambil nombor apa? Biru atau merah? Ha, Iqbal? Ambil merah, Iqbal. Tu syarat tu nak jawab. Ambil merah, Iqbal. Ambil merah apa? Ambil merah lah. Tapi nasib baik dia jawab biru dengan merah lagi. Kalau dia jawab hijau tiba-tiba lagi aku ketuk kepala. Okay. So kat sini kita akan pilih merah. Merah, bila-bila pilih merah, Mithau akan pegang satu, Ethyl akan pegang dua, Matthew akan pegang tiga. So jawapan yang betul adalah jawapan Balkis. Kita akan pilih 2-ethyl-1-3-dimethylcyclohexane. That should be your correct answer. Okay. Simple. Senang. Easy. Next. Kita nak masuk kepada structure ni. So, structure skeletal. Kalau kamu tak nampak skeletal, kalau dalam exam tak nampak skeletal, boleh kembangkan.
kamu boleh conteng atas tu, that is my CH3, that is my CH, that is my CH2, that is my CH, CH2, CH3, boleh conteng. Kalau dalam exam kamu tak nampak, kamu boleh conteng dan kembangkan. Tak ada masalah. Okay? Cuma kat sini, macam biasa saya nak nama penuh. Hana? Nama yang kamu dapat? Dua. Hydrochlorophyll. Empat. Ethyl hexane. Ethyl? Hexane. Okay. So, yeah. Hana kata 2 cyclopropyl, 4 ethyl hexane. So, let's see who is my parent over here. Parent saya kat sini satu carbon je. Kat sini. Okay, kita mula kat sini lah. Sebab 3 carbon baru jumpa cabang. So, 3 carbon. Naik atas ada 2. Kat sini ada 3. So, memang bergerak lah ketiga. Okay, that is my hexane. Senang. Okay. Easy. Hexane, 6 carbon. Substituent saya ada 2, saya ada cyclopropyl di sini. Alright, cyclopropane ubah jadi substituent, ubah ANE kepada YL. Senang je. 2 carbon, ethane ubah kepada ethyl. Easy. Substituent bermakna YL. Substituent means YL. Okay, itu je. So, nombor pun jelas terpampang. Sebab kalau mula dari kanan, saya akan pegang 1, 2, 3. Nombor 3 baru ada kawan. Okay, tapi kalau kira dari kiri, 1, 2 dah ada kawan. So, memang 2 menang lah. Okay, soalan macam ni jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letak nombor 2 cyclopropyl, 4 ethyl. So, susun ikut alphabet. My question, kenapa cyclopropyl datang terlebih dahulu? Kenapa bukan ethyl datang terlebih dahulu? Cyclopropyl, ambil kira C ke ambil kira P? C. Kita akan ambil kira C. Kita ambil kira C, kita ambil kira E. Saya nak ingatkan ya, yang kita akan ignore, prefixes yang kita akan ignore adalah di, kita ignore D, tri, kita ignore, tetra, kita ignore, sec, kita ignore, third, kita ignore. Ni je yang kita akan ignore. Alright? So, bermakna kalau saya ada dimethyl tadi, kita ambil kira M. Kita tak ambil kira D. Alright? That is the thing. Ingat yang tu. Okay? Next. Soalan macam ni. Soalan exam akan keluar yang ni. Soalan exam akan keluar yang macam ni. Kenapa dia keluar yang macam ni? Sebab dia nak kamu lukis. Soalan macam ni, kalau kamu boleh jawab terus, saya kagum gila tak gabat. Saya pun tak boleh jawab terus. Jumpa soalan macam ni. First thing, what do we do? Jumpa soalan condense, apa kita buat? Kita expandkan dia. Lydia kata kita expandkan dia. Mimi kata kita kembangkan dia. Alright? First thing, jumpa soalan macam ni, tak payah baca soalan di bawah tanya apa weh. Kembangkan dulu. Kembangkan dengan betul. Expand dengan betul. So, kembangkan, kamu akan dapat CH3, CH. Tak perlu kembang gila-gila sampai jumpa semua hidrogen. Tak payah. Kembang sehingga kamu boleh nampak dengan jelas susunan dia macam mana. Okey lah. Carbon CH3. Okey, pegang 3 CH3. Kembangkan sehingga apa yang kamu boleh nampak. Habis lah. Tak payah kembang gila-gila. Alright, tak payah kembang sampai semua hidrogen. Senang. Over here. Nama. Siapa lagi yang saya tak panggil hari ni? Muslihin? Muslihin nampak boring. Saya dia boring. Kita kena bagi kasih sayang lebih. Ya Muslihin, nama soalan ni nampak apa? Lima etil. Dua ke lima? Lima. Lima. Okay, tak jadi dua pula. Okay, lima. Lima etil. 2.2 dimethyl hexane. Ada jawapan lain? Muslihin dapat 5 ethyl, 2 dimethyl hexane. Saya buat 2.5 trimethyl hexane. 2.5 trimethyl.
Heptane. Heptane. Okay, kita ada pilihan jawapan A dan B. A dan B. A atau B? A? B? Hang pun tak undi diri hang Muslihin. Takut penuh wangan hang. Begat sangat tangan. Tak ada. Alright. So, ramai dapat A. Kita tengok. Yang penting saya rasa yang berbeza sekarang adalah parent. Parent, Muslihin dapat 6. Iqbal dapat 7. Muslihin, 6 ke 7? 7. Thank you. 7. Macam biasa, saya akan mula dengan hujung ni. Perasan tak sebenarnya nak, sebab nak cari rantai panjang yang pening, betul tak? Nak cari rantai panjang tu yang pening. Nak mula kat mana? Cari rantai hujung yang panjang. Rantai hujung yang panjang tu maksud saya apa? Hujung ni, dua karbon dah kena pecah. Hujung ni, dua karbon dah kena pecah, dua karbon dah kena pecah, dua karbon dah kena pecah. Pecah maksud saya kamu dah kena pilih jalan. Kamu dah ada cabang. Tapi hujung ni, tiga karbon baru pecah. So, saya akan mula dengan tiga karbon. Saya akan mula dengan tiga karbon sebab dia panjang. Saya akan mula dengan dia. Lepas tu, saya akan bergerak, saya akan pilih. Ke kiri satu, ke kanan panjang. Ke kanan apa lagi? Betul? Alright, ke kanan. Lepas tu ke kanan, atas, kanan, bawah, semua satu-satu. Ingat tak saya cakap? Kalau dia semua sama, pilih mana-mana. Sama je. Sama je. Kalau dia sama, pilihlah mana-mana. Okay? So, kamu akan dapat 7 carbon heptane di sini. You got 7 carbon over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan, mula di sebelah kiri atau kanan. Iqbal. Mula kiri atau kanan? Jawapan hang betul? Ha? Hang mula dari kiri ke kanan? Untuk dapat 225. Mula dari kiri. Mula dari kanan. Mula dari kanan. Alright, kamu akan mula dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright, kamu akan mula dari kanan supaya pakcik methyl group ni kamu akan dapat 2 methyl. Kamu akan dapat 2 methyl. Senang. Okay, pakcik ni kamu akan dapat 5 methyl. Dan bila combine, 225 trimethyl heptane. Easy. Soalan senang je kan? Dengan syarat, kamu lukis balik. Kalau jawab guna yang ni, susah. Saya pun rasa susah, bukan takat hang rasa susah. So, dengan syarat, bila soalan bagi condense, kita lukis balik. Soalan exam memang akan suka bagi condense. Yang ni lagi senang. Yang ni kalau dah expand, set je boleh dapat jawapan. Alright? Wan ni, jawapan? Yang ni senang weh. 3 methyl hexane. 3 methyl hexane. Yang ni tak nak bincang. Senang sangat eh. Yang ni kena kembang je. Next. Yang ni. Yang ni buat best. Ada orang nak cuba jawapan dia? Ada orang nak cuba jawapan dia? Mesti yang pun dah ada jawapan yang saya nampak boleh buat tu. Mai cuba, mai cuba. Siapa-siapa? Buka mic. Ikin, Mimi semua duduk sekali kan? Aisyah, Suraya, Lydia duduk sekali saya rasa. Lepas bila saya tanya, duduk pandang. Ya, mai jawapan apa. Dengan Wani pun sama apa duduk sekali. Mai jawapan dia. Cuba, cuba, cuba. Salah tak apa, saya tak marah eh. Ya, Wani. Dulu, Mimi dulu. One set butil, one chloro, 4 methyl chloro-octane. One chloro, 4 methyl chloro-octane. Iqbal, jawapan? One methyl, 4 chloro, set butil, cyclo-octane. 4 chloro, 4 cyclobutyl cyclooctane. Okay. So kita ada dua pilihan jawapan kat sini. Ada jawapan lain ke? Ada orang lain ada jawapan lain? Tak ada. Okay. Let's see siapa menang. Parent cyclooctane. Tak ada apa nak gaduh kat sini. Parent dia adalah cyclooctane. Cyclooctane dalam nota memang saya tak bagi sebab dia jarang keluar sampai 8 carbon macam ni. Okay, cuma saya bagi sebagai latihan kat sini, saya nak kamu nampak
tak kisah dia keluar berapa carbon, hang tambah cyclo je lah kat depan. Betul? Kalau dia keluar 7 carbon ring, hang jadikan dia cycloheptane, tak ada masalah. Kira, make sure dia adalah 8 carbon. So, bila dia 8 carbon, dia jadi cyclooctane. First thing yang saya nak kamu check dalam jawapan kamu, cyclooctane adalah double O, tak ada space. Alright? Dia adalah double O, tak ada space. Dia adalah satu huruf. Cyclooctane. Okay? Aku tak tahu alarm kereta siapa yang duk bunyi tak berhenti dari tadi. Kelampau start, alarm dia start bunyi. Aku kalau tahu kereta mana aku baling bagi WhatsApp kereta tu. Jeez. You dengar tak? You tak dengar? Okay lah. Okay, ada cermin kat rumah saya okay lah. Tapi saya duk dengar alarm tu tak berhenti. Dari tadi. Kita mula aja kelas duk. Kereta siapa tu? Tak yalah nak tunjuk hang beli kereta baru. Sabar, misong, sabar. Okay. So that is your cyclooctane, double O. Make sure check adalah double O. Kita ada dua, tiga substituent kalau kamu tengok. Pakcik ni sebenarnya satu methyl. Saya lega sebab saya kamu nampak dia ada methyl group kat situ. Chloro, kita tak belajar lagi di chapter ni tapi saja saya nak bagi. Alright, yang ni kita nak tengok. Kenapa nama dia cyclobutyl? Kita check sikit eh. Dia adalah carbon, 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 carbon. First thing, dia adalah butil sebab dia pegang 4 carbon. Tapi dia bukan butil biasa. Kenapa dia bukan butil biasa? Sebab dia bukan straight chain duduk kat parent. Kalau dia adalah butil biasa, bermakna dia duduk dengan ring ni. Kalau macam ni, dia adalah butil biasa. Yang ni saya nak tunjuk. Parent, cyclooctane tu parent kan? Dia duduk straight chain, 4 carbon. Yang ni nama dia butil. Alright? Tapi bila dia susun straight chain juga, tapi carbon yang duduk pada cyclo, carbon yang duduk pada cyclo bukan carbon pertama. Carbon kedua, kita akan jadikan dia cyclobutyl. Apa maksud cyc? Cyclobutyl is actually secondary butyl. Secondary carbon, carbon ni adalah secondary carbon dalam butyl. So nama dia cyclobutyl. Dan sebelum ni, sepanjang kita belajar, kita saya duk tekankan alphabet dengan alphabet tak ada jarak, tak ada space. Tapi kenapa yang ni, alphabet dengan alphabet dia guna dash? Kenapa dia guna dash? Sebab set kat sini sebenarnya membawa maksud secondary. Dia membawa maksud nombor. Alright, set adalah secondary, dia membawa maksud nombor. Sebab tu dia guna dash butyl. Nampak? Alright, satu-satunya tempat. That is your cyclobutyl secondary. So, nama kat sini adalah cyclobutyl. Dan yang paling penting, kita nak bagi, kita nak susun nama nanti, kita nak tengok alphabet. Cyclobutyl, ambil kira S atau ambil kira B? Kita ambil kira S atau kita ambil kira B? Alright, Izian kata B. Kita akan ambil kira B. Kenapa kita ambil kira B? Sebab S itu, site itu adalah secondary. Dia bukan nama pun. Dia adalah class of carbon. Sebab tu kita ambil kira B. Okay. Ingat yang tu, site butyl actually secondary butyl. Kalau okay, kita move on. Numbering. Okay, numbering untuk soalan macam ni sebenarnya senang. Lepas saya tunjuk, kamu akan nampak senang. Carbon yang sama dalam parent pegang dua substituent. Carbon yang sama dalam parent pegang dua substituent. Sayang, dia nombor satu lah. Kenapa dia nombor satu? Sebab kalau dia nombor satu, kita akan ulang one, one. Kita akan ulang nombor satu dua kali. Memang rendah dah lah. Okay? Kalau saya bagi nombor satu. Ya, Syarif? Kalau carbon tertiary nak tulis macam mana? Kalau carbon tertiary, third butyl lah maksud Syarif? Syarif? Okay, kalau third butyl, kita tengok third butyl pula eh. Kalau third butyl bermakna, that is my parent. Parent masih warna biru eh. Saya ada carbon, 4 carbon. Tapi saya kena ada tertiary carbon kat situ. That is my third butyl. Alright, first thing, dia adalah butyl sebab saya ada jumlah 4 carbon. Saya ada jumlah 4 carbon. So dia adalah butyl. 1, 2, 3, 4. Carbon yang duduk dengan parent. Carbon yang duduk dengan parent adalah tertiary carbon.
Sebab tu nama dia jadi third butyl. Sama case dengan set butyl. Sama case dengan set butyl, third butyl adalah tertiary butyl. Sebab tu dia ada dash. Okay. Maksud kat sini saya ada jumlah 4 carbon. Saya ada jumlah 4 carbon tapi saya boleh susun dalam bentuk yang berbeza bila saya duduk dengan parent. So saya dapat nama yang lain. Okay Sharif? Nampak? Sharif, okay? Okay, teacher. Alright. Okay, that is my third butyl. Okay, tak adalah kat sini. Ni risau kot-kot exam keluar ke. Alright. So kat sini, nombor satu kalau saya bagi kat dia, saya akan ulang satu sekali je. Lepas tu saya akan ulang empat tu dua kali. Berbanding kalau saya letak nombor satu kat dia, saya akan ulang satu dua kali dengan empat sekali. So memang satu satu empat akan menang lah. Okay. So kalau dalam cyclic, bila dalam cyclic dan kamu ada carbon yang sama, pegang dua substituent. Kita ada carbon yang sama, pegang dua substituent. Jangan risau weh. Jangan kalut. Dia nombor satu tu. Dan kita akan pusing ke atas supaya dia dapat nombor empat. Kalau saya pusing ke bawah, dia dapat nombor enam. So kita akan pusing ke arah yang dia dapat nombor rendah. So chloro dapat satu, set butyl dapat satu, methyl dapat satu. Alphabet yang kita ambil kira adalah B, C, M. So nombor yang betul adalah one sec butyl sebab saya ambil kira B, one chloro sebab saya ambil kira C, dan four methyl sebab saya ambil kira M. Cyclooctane. Setuju Iqbal? Setuju. Okay, senang. Easy. Very easy. Alang-alang kita tengah cerita pasal set butil, third butil lah. Saya ada soalan ni. Draw and name all possible butil, soalan tiga. Okay? So kalau saya ada carbon cyclooctane saya tadi. Okay, saya ada cyclooctane saya tadi. Kamu tak payah lukis macam saya tau. Kamu lukis biasa je. Kamu lukis butyl, set butyl, third butyl, isopropyl dah elok dah. Yang ni saya nak tunjuk. So saya guna cyclooctane yang besar tadi. So saya ada cyclooctane. Cyclooctane saya parent sekarang. Okay. Kalau saya ada butyl yang standard. Butyl yang standard bermakna empat carbon susun macam ni. Ni butyl. Pertama yang kamu ada. Yang kedua kita dah bincang set butyl tadi. Set butyl bermakna dia adalah secondary carbon. So saya akan lukis empat carbon. Saya akan letak dia sebagai secondary dulu. Baru tiga. Saya tambah satu lah kat mana-mana. Kat ujung mana-mana. So saya akan dapat yang ni adalah secondary butyl. Penuhkan dengan hydrogen. Penuhkan balik dengan hydrogen. That will be my set butyl. Dia duduk secondary butyl pada pada parent. Yang ketiga, saya ada third butyl yang kita dah bincang tadi, carbon. Pegang tiga carbon yang lain supaya dia dapat tertiary butyl. Lengkapkan balik dengan hydrogen. That is my third butyl. So tertiary carbon duduk pada parent. So jumlah tetap empat carbon. Perasan jumlah tetap empat carbon. Last but not least yang kita nak tengok kat sini. Isobutyl. Apa maksud isobutyl kat sini? Isobutyl bermakna dia akan ada sama rata, isometric. Sama rata bermakna saya akan susun carbon, carbon, split separuh. Iso sentiasa bermakna dia ada ekor ikan ni. Iso bermakna dia ada ekor ikan ini. Alright, that is your isobutyl. Lengkapkan dengan hidrogen dulu. Okay. Lengkapkan dengan hydrogen, that is your H2. Okay. So your isobutyl over here masih adalah empat carbon. Satu, dua, tiga, empat. Iso, isometric, sama rata. So dia susun dalam bentuk sama rata. That is your isobutyl. Nampak?
Okay, boleh beza? Empat ni. Isobutyl, third butyl, set butyl, butyl. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay, kalau tak ada, just nak highlight sikit lah. Kalau butyl kita ambil kira B. Kalau set butyl kita ambil kira B. Kalau third butyl kita ambil kira B. Isobutyl kita ambil kira I. Okay. Sebab kalau lukis macam ni kamu nampak sikit. Kalau lukis biasa dan nota, kamu tengok dan nota je lah. Okay. Boleh sayang? Nampak jelas? Ni kena hafal ya. Tak payah hafal sangat pun. Set butyl, secondary butyl. Third butyl, tertiary butyl. Saya dah ajar cara yang saya tak nak budak saya hafal. Hafal setakat hafal tu tak payahlah. Okay, faham. Bagi nampak. Okay. Last, sebelum kita habis hari ni, kita ada isopropyl. Isopropyl antara yang favourite. So, saya nak ajar. Perasan nak isopropyl? Sama juga. Cuma dia adalah isopropyl. Tiga karbon. Ni. Ya. Yeah. Ni. Ya. Yeah. Ya, Nana. Saya dengar cakap lah. Ni. Cyclobutyl tak payah tu. Oh, cyclobutyl. Boleh. Cyclobutyl tak ada apa. Cyclo. Cyclobutyl tak ada apa. Boleh. Boleh. Tambah satu. Cyclobutyl. Oh, buruk lah butyl aku. Boleh, boleh, boleh. Cyclobutyl. Boleh. Alright. Dalam nota, dalam jawapan kamu tak payah lukis macam ni weh. Ni saya nak, memang saya nak bagi nampak je. Kamu lukis ikut je lah. Cyclobutyl boleh sayang. Thank you. Next yang saya nak tunjuk sebab antara yang akan suka keluar adalah isopropyl. So kalau saya isopropyl bermakna tiga karbon dan masih isometric. Susun, susun. Kamu nampak cabang tu. Tiga karbon tapi bercabang. So kamu akan wujud, that is your isopropyl. Okay. Tiga karbon, satu, dua, tiga dan dia ada cabang. Dia sama rata. That is your isopropyl. Sama ya, isopropyl kita ambil kira I. Okay. Boleh. Isopropyl tak ada, propyl tak ada banyak sangat susunan. Propyl hanya ada isopropyl, ada cyclopropyl dan juga ada propyl biasa. Alright, ada propyl biasa. Tu je kalau propyl. Okay. Butyl je yang banyak. Sebab butyl boleh ada set, boleh ada third. Propyl tak ada. Okay, propyl tak ada. Tiga karbon, tiga susunan je. Alright. Tak banyak susunan kat sini. Ada masalah? Tak ada. Alright, saya akan jumpa kamu esok untuk, saya akan bagi latihan naming sikit lagi untuk esok dan juga kita akan habiskan drawing ni. Drawing ni senang je, tak ada apa. Make sure lukis betul-betul. Lukis lagi penting daripada bagi nama sebenarnya. Okay, lukis jauh lagi penting. Dan esok kita akan habiskan juga physical property. So baca sikit physical property, saya nak bincang physical property juga esok. Okay? So ada apa-apa pasal physical property boleh tanya esok. Ada masalah apa-apa? Tak ada. Soalan setakat ni? Tak ada. Alright, kalau tak ada apa kita akan jumpa esok untuk drawing, more namings, drawing and also physical properties. So I'll see you tomorrow and have a good day, class. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, Miss. Lain kali jangan lambat. Thank you, Miss. Thank you, Miss.